Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Liga tepatnya bikin surat cinta dengan kita. Perasaan surat nak ngejar duit dia. Pokoknya surat minta tanggapan bagaimana klub-klub ini terhadap keberlangsungan Liga. Kami sudah kirim surat resmi 3 hari yang lalu ke Badan Liga. Surat resmi yang kita layangkan itu, pertama kita sesuai dengan batas waktu dari pemerintah tanggal 29 Mei, terus ada surat edaran lagi bahwa setelah kita diskusi di manajemen di Sriwijaya FC, kita mengusulkan tahun ini tidak ada kompetisi. Usulan SFC. Kenapa? Kalau sampai tanggal 29 Mei tidak ada kompetisi, kita disulitkan berbagai persoalan. Pertama, ketidakstabilan COVID ini, misalnya. Kita tidak bisa menjamin bulan Juni, bulan Juli masih ada tidak di Indonesia COVID ini. Tapi yang perlu kita jelaskan, Indonesia yang sangat luas ini macam-macam. Ada yang baru nak berkembang, misalnya COVID di Palembang baru mau mengusulkan PSBB. Di Medan sudah misalnya PSBB. Kita tidak tahu di daerah masing-masing, ya. Artinya ketidakjelasan itulah membuat kita bilang kepada PT Liga untuk tegas saja bahwa Liga itu ditiadakan dulu di tahun ini. Tapi dengan catatan, semua hak dan kewajiban kita dengan pemain itu kita sama-sama lindungi. Contoh misalnya, pemain kita ada 30 orang ini adalah pemain betul-betul Sriwijaya FC. Kalau dia mau pindah, kalau dia mau itu harus keterangan pindah. Itu ya. Yang kedua, misalnya kita sudah ngasih DP pemain. Nanti pun kalau Liga bulan 3 dilaksanakan atau bulan 4, begitu masuk lagi untuk latihan resmi, pemain itu langsung digaji lagi, tidak perlu DP lagi. Itu ya. Artinya Liga ini berhenti, tapi sudah ada solusi. Pemain ada gambaran bahwa saya tetap masih di Sriwijaya FC, saya masih tetap di klub-klub lain. Kemudian tidak pencarian klub lagi, tidak lagi begini. Nah itu maksud saya kepada PT PSSI dan PT LIB, tolong kita perjelas lagi soal aturan main dengan pemain, pelatih dan klub gitu, untuk supaya lebih bagus lagi. Jadi usulan Sriwijaya FC, kita minta penegasan saja, kita tahun ini tidak ada kompetisi kecuali tanggal 29 pengumuman resmi pemerintah. Sudah membaik Indonesia, mari kita berkompetisi lagi. Tetapi kalau nanti PSSI dalam hal ini bikin kompetisi, nama pialanya apa, piala gubernur, piala presiden, piala apa, pahlawan, piala apa, kita tidak ikut dalam partisipasi itu. Karena tidak ada hal yang membuat heroik di situ. Kalau kompetisi heroik dong, pasti dia ingin naik ke kastanya, dan Liga 1 pengen turun, tidak ingin turun ke kastanya. Itu yang membuat sepak bola itu mahal gitu. Liga 1.